Halo gitarhunter semuanya, gue Hari. Kali ini gue akan share sesuatu tentang gitar, yaitu gimana caranya bikin gitar yang keren, melodi gitar yang keren, yang kelihatannya rumit banget, yang kalau didengar tuh kayaknya buat gila keren banget mainnya, tapi sebenarnya kenyataannya mainnya biasa aja, simple banget. Oke, langsung aja gimana caranya. Let's say kita main di A minor atau C minor, sama aja scale-nya. Kita main dari fret 5. Soalnya kita akan main seperti ini ya. Oke, itu. Nah, gimana kalian kayak gitu? Kedengarannya sih bagus. Kedengarannya keren. Tapi sebenarnya mainnya kan simple. Oke, gimana caranya? Kita main dari fret 5. Tar 1. Di jari tunjuk ini. Kita hammer ke tar 1. Fret 8. Setelah di hammer, di pull up, balik lagi, lakukan berkali-kali. Setelah itu pindah ke senar 2, di fret 8. Lalu di pull up ke senar 2, fret 5. Lakukan berkali-kali. Jadi, ini. Kita tidak tahu 3 kali ya. Seperti itu, proyek-proyeknya jadinya keren, kalau kayak gitu. Setelah itu, kita lanjutin lagi dari senar 2 ke senar 3. Senar 2 kita main di fret 5. Lalu di hammer ke senar 2 pertama. Ini pull up lagi. Lalu berkali-kali. Setelah itu, maju ke atas ke senar 3, fret 7. Lalu di pull up ke senar 3 per 5. Lakukan berkali-kali juga. Jadinya akan seperti ini. Nah, kalau bisa digabungin akan jadi seperti ini. Setelah ada lagunya, ada jadi tracknya akan jadi seperti ini. Scale C minor atau A minor. Nah, sudah seperti itu. Kita akan bertahan. Demikian dulu hari ini. Gimana caranya kita bikin melodi atau lead guitar yang katanya keren, cool, kedengarannya rumit, tapi sebenarnya mainnya simple. Nah, itu seri gue kali ini. Nantikan seri-seri gue selanjutnya. Jadi tolongin terus channel gue, jangan lupa di subscribe. Thank you. Dadah.